Kemudian untuk yang kedua, pencalonan Raka Buming Raka dari perspektif hukum administrasi, saya menyimpulkan itu tidak sah dengan alasan sebagai berikut. Bahwa pada saat pendaftaran, yaitu yang periodenya ditetapkan oleh KPU, itu tanggal 19 Oktober sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023, peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 itu belum dihapus, belum diganti, belum diubah. Maaf, belum dirubah. Sehingga dengan demikian, peraturan yang berlaku saat itu adalah peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 itu yang mensyaratkan calonnya itu adalah berusia paling rendah 40 tahun. Sehingga dengan demikian pada saat pendaftaran itu, ya yang bersangkutan memang belum berusia 40 tahun. Baru kemudian setelah itu ternyata diterima pendaftaran itu, baru kemudian penetapan sebagai pasangan calon itu menggunakan keputusan KPU nomor 1632 tahun 2023.